Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, saudara-saudaraku semua, jumpa lagi dengan Pak Didi. Hari ini Pak Didi menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada subscriber-subscriber pendukung konten Pak Didi yang alhamdulillah telah dimonetisasi sebagai rekanan dari YouTube. Untuk dulur-dulur YouTuber pemula, jangan putus asa. Lanjutkan kreasimu untuk berjuang mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan segera dimonetisasi agar kita sama-sama menjadi rekanan dari YouTube. Semoga semua YouTuber pemula mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hari ini Pak Didi seperti biasa akan sharing sebuah doa, yaitu doa mohon dijadikan panutan bagi anak keturunan dan kemudahan urusan akhirat. Adapun lafadznya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasatil jannatin na'im. Wala tughzini yawma yub'atsun. Yang artinya, dan jadikanlah aku buah tutur atau suri toladan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Keterangan, doa ini adalah doa yang terdapat dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 84 sampai 85 dan 87. Menurut keterangan dari sebagian ahli tafsir, bahwa doa ini adalah doa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dijadikan suri tauladan bagi anak keturunannya di kemudian hari dan dijadikannya sebagai ahli surga di akhir nanti. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dijadikan sebagai orang yang benar, baik perkataan maupun perbuatan. Lebih dari itu semua, ia nanti akan menjadi ahli surga yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan, dan akan nanti pada hari dibangkitkannya semua umat manusia tidak mengalami kesulitan sebagaimana yang nantinya akan dialami oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang utusan Allah saja yang sudah dijamin kebersihannya dari segala dosa masih merasa khawatir akan siksaan akhirat, bagaimana dengan kita? Pastilah kita sebagai manusia biasa haruslah lebih takut daripada beliau. Kesimpulan, kita harus memperbanyak mengucap doa ini tiap hari
agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut saat menghadapi hari dibangkitkannya umat manusia dari dalam kuburnya nanti. Jika berkenan, mohon diklik logo jempolnya, kemudian subscribe-nya, menyambung tali silaturahim selamanya. Allahumma amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.